abang ini. Ini saya sama abang. Sini lah. Mana sini orang disuruh. Toing! Toing! Ah, putus dah. Toing! Lah! Setan lu, berisik banget sih. Nggak tahu orang tidur. Berani sama gua lu, berani sama gua lu. Enggak, apa lu ngatain gua? Maaf bang, mimpi. Lagi mimpi enak-enak tuh ketemu bidadari, cantik-cantik. Ujungnya ketemu King Kong. Nyindir gua lo. Lu nyari siapa sih bang? Lu liat si Toing gak? Lah, abang lupa lagi. Kan kemarin sama abang si Toing. Ya ilah, gua nanyanya hari ini, bukan kemarin. Mas tuh anak ya? Ing, kemana tuh anak ya? Bang, abang lupa lagi. Kan disuruh beli obat tidur sama abang, si Toing. Ilah, belum datang juga. Ah, ini tuh orang ya? Lama juga tuh anak. Noh, lo Toing lo. Nah, kebeneran. Lihat gak? Ing, Toing. Sini cepetan, ada kerjaan lagi. Kenapa sih mesti teriak-teriak, bang? Pengen nih, ah. Suruh gua segitu. Nih, pakai nih bang, biar lebih dekat. Apaan nih? Biar dekat, pakai. Loh, jadi malah jauh. Bang, bego banget sih bang. Kain gua goblok lagi. Ini bukan begitu makainya begini. Kurang aja lo sama gua lo. Tuh jatuh udah tuh bang, ambil tuh bang. Ini udah. Makainya gitu balik. Iya, dari tadi kayak ngasih emang gua. Kelihatan gak usah teriak-teriak. Masih ada bang, ada. Kelihatan. Ing, Ing. Cepetan ngapa disuruh lama amat sih lo, Ing. 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 Gua ilang gua keplang ke Ing. Ing. Ini apa sih, ah lu mau tipu gua lo? Enggak bang, jangan gitu bang. Ini kan kayak kekeran bang. Cuma kelihatannya aja deket, padahal orangnya masih jauh. Gimana sih abang? Tampang jawara, otak ketinggalan di rumah. Ah, ini ngajakin berantem sama gua lo! Ngajakin berantem sama gua lo! Ngajakin berantem! Hei, ribut aja lo bikin malu! Lu menerang gua lagi lo! Ribut-ribut dong bang! Kali-kali damai! Tinggi! Damai bang! Lama-lama sih lo dari mana? Ini obatnya bang! Perang aja dipanggil-panggil kagak denger bang. Dia kan congean dari lahir. Jangan bikin congean lo, itu sama aja menghina keluarga gue lo. Demam gue lo. Bangun gak? Bangun gak? Bikin malu pade. Conge lo. Emang lo conge? Dipanggil kagak denger. Diam! Hapus. Lagian lo ngapain lama amat disuruh? Kayak keong aja jalan lo. Kan abang sendiri yang tadi bilang. Katanya Eri suruh beli obat tidur. Nah, ayo jalannya pelan-pelan. Nanti kalau ayo jalan cepet-cepet, ntar obatnya pada bangun, ya kan? Iya. Tumben lu pinter, Ing. Kadoing. Gua salah pegaul nih. Murid sama guru sama bloonnya. Berani lo sama gua? Katain gua bego. Kagak. Bang, biar masalah ini, biar tau ingat. Lu ngomong apa lo? Lu yang ngomong apa? Lu yang ngomong apa? Lu dong. Dicocok. Ajar! Bang, kok boleh pisahin sih bang? Biar pada lu sekalian. Eh, terusin! Sikat, Ing! Ajar! Ing! Dasar! Hei! Murid setan! Lu berani gak dulu? Marian Adam Air, perwakilan keluarga korban penumpang pesawat Adam Air yang sampai saat ini keberadaannya belum diketahui. Sian ya, pesawat yang hilang itu belum ketemu juga. Yang lebih kesian lagi tuh Inul Daratista. Apa hubungannya Inul Daratista sama pesawat yang hilang? Ya, elah. Kan lu tahu sendiri, suaminya Inul kan namanya Mas Adam. Nah, semenjak pesawat itu hilang tuh, Mas Adam jadi dicari-cari. Garing lu. Makasih deh. Emang banyak kok lu orang yang ke-100 bilang gua itu mirip vokalisnya Niji. Itu giring bukan garing. Tuh. Giring itu bukannya kalau kita buat makan tuh. Itu piring.
kalau menara pizza baru tuh miring. Ya, itu namanya miring. Lu mas sama aja udah, nonton serius lah. Pencarian. Charles Handoko berharap mukjizat akan terjadi. Charles sendiri kehilangan 7 orang anggota keluarganya yang menjadi penumpang pesawat Adam Air. Lah, ini mas yang nonton apa ya? Kok serius amat, mas? Ini lagi nyeritain Adam Air yang hilang. Ah, kapan? Lama. Ya ampun, kesian. Terus bapak ibunya gimana, mas? Adam Air itu nama pesawat, bukan nama orang. Oh, ternyata pesawat bisa hilang juga ya, mas ya? Emang kenapa? Lah, saya pikir bocah aja yang bisa hilang, mas. Gak ada yang mau mampir ke warung. Heran. Utang juga banyak yang belum pada dibayar. Sepi deh. Hei, Pak. Ya Allah, abang kemana aja? Sendirian aja, ngomel aja. Iya, abang mau minum nih? Boleh, boleh. Kopi aja, kopi kalau ada. Ada sih, Bang. Tapi air belum masak tuh, air panasnya. Ya udah. Apa aja yang lu kasih buat gue? Gue sih seneng aja kalau cewek cantik. Kalau nyak lo baru gue, kagak mau. Iya, enggak. Lu ngomong-ngomong, kalau malam minggu gue perhatiin lu sendiri aja di rumah. Lu kagak ada yang ngapelin? Kagak sih, Bang. Ayo, soalnya orangnya milih-milih gitu. Emang lu cari yang kayak apa? Ya biasa deh, Bang. Kayak perempuan yang lain. Ayo sih pengennya dapet laki-laki yang statusnya jelas, kagak punya bini lagi. Oh. Kan banyak tuh sekarang. Wah, emang benar, jangan ada yang punya bini lagi. Gua juga gitu, kalau mau nyari pacar, gak mau yang udah punya laki, ya kan? Iya, benar, Bang. Cocok kita nih. Iya. Lu mau gak jadi pacar gue? Mau gak jadi pacar gue? Serius, Pak? Serius gue. Aduh, gimana ya, Bang? Ya, maaf. Kalau lo mau, itu ngobrol di sini aja, ngobrol di depan. Gua demen deh. Sini aja ya, Bang, ya. Enak kena angin, Bang. Abang yang pegang-pegang, ah. Belum juga jadi pacar, udah grepek. Bener, kalau seandainya nih gue jadi laki lo, gue pasti gak bakal jadi tukang ojek lagi. Iya, ayah kagak mau deh punya laki tukang ojek. Doyan main perempuan, duitnya juga kagak seberapa. Kalau abang gak ada jam kerjanya, iya kan? Jadi kalau lo... Hei, lo ada perawan aja lo deketin. Pok, kopi satu. Bang, tapi airnya masih dimasak. Gimana kalau air putih aja, kagak apa-apa ya? Ya udah air putih aja, gue capek banget nih. Lu nyuruh kayak orang mau berantem lu, ah. Iya, abang nih. Gue kemalasan, gue kecapean lu. Capek, bang. Lu abis ngapain capek? Abis ngojek. Masa ngojek capek, gue aja ngojek gak capek? Ya lu enak, ngojek pakai motor. Lalu? Nah, gue kan ojek gendong. Gendong. Pelan-pelan, bro. Gibong lo, lu lihat lu. Ini milik umum. Kita ada di sini enak aja. Apa lo gua hajar lo? Diam lo. Udah kenapa? Orang udah gua DP. Wah, itu lah ada makanan apa? Kenapa lo sini? Tadi gue panas banget. Di ini makanan enak. Kagak ada cabenya, Pak. Lanjutin lagi. Iya. Enggak, gua lagi ngomong. Kalau seandainya nih gua jadi lakinya dia gimana? Ya kan? Jangan. Kekurusan tipis, kagak ada bayangannya, gue oke. Ada juga ya, kalau dia itu jadi laki lo, ya, lo tuh pacar lakinya dia, beras satu karung buat dia doang sendiri. Kalau gue enak, dilepas di hutan aja gue bisa makan. Kok kali ya? Ya, sama gue aja ya. Aduh, udah deh, gue kagak mau sama dua-duanya. Mendingan ayo cari yang lebih jelas statusnya. Ya? Tunggu, bukan masalah statusnya, tapi jelas gak penghasilannya. Ini anak hijau. Mir. Siapa lo? Lo siapa? Gua preman sini. Lo tukang ojek ya? Kenapa tuh bibir? Abis makan cumi. Gua mampus lo. Kemarin gua baru bunuh tukang ojek 5. Lo mau jadi yang ke-6. Udah. Diri. Bang. Makan lontong aja, Bang. Iya, Mir. Ya, ngelap gua lagi. Wajar lu. Bayang tau aja, Bang. Minta bakso. Disini kagak ada bakso, Bang. Gua bilang bakso. Gua acak-acak nih warung. Bang, disini emang kagak jualan bakso. Cariin bakso. Ya, ayo kan mesti jagain warung, Pan, Bang. Gua jagain, gua kan preman sini. Bang. Apa lu ngomong lu? Bang,
Aduh, abang ngomong jangan teriak-teriak kayak begitu, bang. Preman mesti teriak-teriak. Bukan, masa bukan preman kayak wayang orang? Ini kan warung aja, tapi kalau abang bukor-kor kayak gitu, kagak ada yang mau mampir ke sini. Gua beli semuanya. Kok nggak tahu? Apa lu colek-colek? Bukan di hutan. Bukan sabun. Bang. Ini bukan di hutan, bang. Mau gua tipe lo? Bang, bang, udah deh, bang. Abang biar makan lontong aja dulu nih, sama tahu. Enak, benar, bang. Kayak udah 8 jam mijitin gini terus, kek. Ah, iyalah lo. Gimana tuh, Cok? Ngomong, kek. Kok kakek gak ngelayat si kakeknya Sabria sih? Kan teman kakek. Dia meninggal, kek. Ah, males. Ntar juga kalau gua meninggal, dia kagak bakalan ngelayat gua.